Tugu Kujang Kota Bogor masih menjadi tempat favorit nongkrong para kaula muda di setiap malam minggu seperti halnya malam ini Sabtu tanggal 23 Januari tahun 2021, apalagi saat ini suasana Bogor sedang cerah dan terang bulan, walau pemberlakuan jam malam hingga pukul 22 dan PPKM sudah berjalan akan tetapi tidak menghalangi mereka untuk sekedar berselfie ria dan menghirup udara malam di Tugu Kujang. Bagi mereka anak-anak muda yang penting happy, memakai masker, dan membawa surat-surat lengkap dan mematuhi protokol kesehatan sudah cukup bisa memberikan kesenangan. Begitu pula dengan para pedagang di sekitar Tugu Kujang, sebenarnya mereka sudah paham dengan PPKM dan pemberlakuan jam malam sehingga membatasi jam operasi berjualan tidak sampai larut malam demi mendukung program PPKM yang diterapkan oleh Pemda Kota Bogor. Seperti Ibu Evi pedagang kopi di sekitar area Tugu Kujang, berjualan kopi dan makanan ringan di keranjang, harganya murah meriah cuma Rp4.000 per gelas, namun cara penyajian tak kalah dengan kafe-kafe di sekitar yang lebih mahal. Dengan modal keramahan kepada para pelanggan, tidak sedikit para aparat yang bertugas pun menjadi langganan tetapnya. Ini semenjak PPKM, Ibu buka sampai jam berapa, Bu? PPKM? PPKM ini maksudnya jauh. Sampai jam berapa? Sampai jam 10 malam. Biasanya Ibu per hari dapat berapa, Bu? Sebelum PPKM, sepinya dapat 50 gelas. Rame-ramenya biasa malam minggu tuh bisa lebih dari 100 gelas. Sebelum PPKM. Kalau petugas misalkan kena razia, Ibu kena sanksi apa, Bu? Enggak pernah? Enggak pernah. Mereka semua pada baik kok. Mereka jalankan tugas biasa, sangat aturan. Kita ngerti kok ini tempat aparat. Dia boleh tahu siapa namanya? Nama saya Ilham Syadewa Pratama. Saya dari Yonseni Satria. Saya putra Rajasa. Dari mana ini? Saya asal dari rumah di Pomat, Ciluar. Kenapa memilih Tugu Kujang untuk nongkrong malam minggu? Karena saya merasa jenuh lah di rumah terus. Habis itu hidup lah, mau nyari suasana Kota Bogor kan lagi cerah, biasanya hujan terus gitu. Udah tahu kan tentang PPKM yang dilakukan oleh pemerintah sini? Udah tahu sih. Ella dan Saiful Rahman melaporkan dari Tugu Kujang Kota Bogor, Jawa Barat.